Hai guys, selamat datang kembali. Hari ini salah satu restoran Thailand yang berada di Seoul terlihat mengunggah kertas bertanda tangan Lisa di atasnya. Dalam unggahannya tersebut diketahui bahwa Lisa baru-baru ini mengunjungi restoran tersebut untuk merasakan kembali hidangan Thailand di Korea. Hal ini kemungkinan besar dia sangat rindu dengan cita rasa masakan Thailand karena selama di Paris dia tidak bisa merasakan itu. Sementara itu, akun Instagram lalalaelfamily terlihat mengupload beberapa foto Lily dalam rangka hari ulang tahun putri satu-satunya keluarga 6L tersebut. Anak dari salah satu kucing Lisa yaitu Luca ini tengah berulang tahun hari ini. Sehingga Lisa menuliskan caption panjang untuk ulang tahunnya. Lisa juga terlihat mengomentari salah satu postingan yang diberikan oleh Jenny.Mingus. Dalam ucapan ulang tahun untuk Mingus, saudara kembar dari Lily ini, Lisa mengomentari postingan tersebut dan mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Di sisi lain, sebelumnya kita ketahui bahwa Celine akan melangsungkan pagelaran busana di Paris Fashion Week pada tanggal 26 Juni mendatang. Ini adalah pertama kalinya Celine kembali hadir di Paris Fashion Week setelah beberapa waktu. Pasti boleh bertanya-tanya tentang apakah Lisa akan hadir dalam Paris Fashion Week kali ini sebagai global ambassador produk tersebut. Baru-baru ini, penggemar di Twitter bertanya pada salah satu akun di Twitter yaitu Blackpink Out of Context, di mana akun ini beberapa kali memberikan informasi akurat tentang keberangkatan para member Blackpink ke luar negeri. Di mana akun tersebut mengatakan bahwa benar kita akan melihat Lisa lagi di Paris beberapa waktu ke depan dengan emot senyum. Hal ini tentunya membuat para fans sangat bahagia. Meskipun ini belum 100% benar, namun kemungkinan besar Lisa memang akan pergi ke sana nanti. Mari kita berharap bersama.